Pemerintah Kota Bengkulu melalui Bapeda mengumumkan tiga besar peserta Lomba Inovasi Daerah Kota Bengkulu dalam lima kategori yang dilombakan. Kelima kategori mulai dari kategori perangkat daerah, kategori kelurahan, kategori puskesmas, kategori SMP, dan kategori SD. Masing-masing tiga besar ini sejak Jumat pagi hingga sore diberikan kesempatan dalam memaparkan penjelasan inovasi yang diusulkannya di depan Dewan Juri. Dikatakan PLT Asisten 1 Staf Ahli Wali Kota Pemkot, Bade Ardana, nantinya pengumuman juara 1 hingga 3 akan diumumkan pada 17 Agustus mendatang. Menilai sejumlah 15 peserta yang terdiri dari sekolah, diantara SD, diantaranya SD, kemudian SMP, kemudian di tingkat kecamatan, kemudian juga dilanjutkan dengan tingkat kelurahan dan OPD. Hasil pengamatan untuk sementara secara umum itu positif ya, inovasinya berbagai macam. Dari SD, namanya kawan-kawan dari SD ya, inovasinya mudah-mudahan ini bisa mewakili pemerintah kota ya, akan kita adu di tingkat nasional. Hari ini tim kerja mulai dari jam 8 tadi, mudah-mudahan sampai sore nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang akan kita lombakan di tingkat nasional. Inilah. Melalui perlombaan inovasi tingkat Kota Bengkulu ini, pemerintah kota berharap Kota Bengkulu akan kembali menjadi kota terinovatif pada tingkat nasional. Mudah-mudahan ini bisa mewakili pemerintah kota ya, akan kita adu di tingkat nasional. Hari ini tim kerja mulai dari jam 8 tadi, mudah-mudahan sampai sore nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang akan kita perlombakan di tingkat nasional. Inilah. Ferdi Duyansyah, RBTV melaporkan.